Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unboxing teman-teman, hari ini paketan dari Jakarta datang. Kemarin ada 3 paketan, yang satu sudah unboxing, tinggal 2 ini. Ini sekarang saya lagi di sekolahan, lagi santai, jam istirahat hari Jumat. Kita unboxing. Nah, ini dia teman-teman. Parfum kita hari ini. Yang pertama ada Cempaka Keraton. Ini bunga kantil ya, cempaka itu. Kata istri saya bunga kantil. Salah satu bunga yang paling wangi, kemarin waktu di Bali di Danau Batur itu istri saya ketemu sama pohonnya gitu ya, ngambil satu minta sama pemilik hotel dimasukkan ke tas, itu tasnya jadi wangi. Nah, ini Cempaka Keraton. Yang kedua adalah Ember 88. Ada satu lagi Ember yang 44, Ember 44. Produknya Labor. Itu lebih kental, lebih sulit untuk dinikmati karena biasanya memang digunakan untuk orang-orang ritual. Saya habis ini coba nyari murid saya untuk saya ajak nyobain, ngesnif. Ya, ini biasanya dijual dengan brand misik hitam. Ember 88 Labor. Philip Grassi. Kemarin yang pernah saya review di konten ini tuh yang melati. Ini yang cempaka. Hari ini mungkin kita sniff aja, kita coba-coba. Nanti kita akan review di konten tersendiri. Sebentar, saya mau nyari murid saya dulu. Oke, jadi kabar buruknya tadi saya sudah nunggu murid, ternyata nggak datang. Karena ini tadi hari Jumat, pulangnya lebih awal, jadi ketelesipan ya, murid saya sudah pulang, saya nggak sempat ketemu. Jadi nggak jadi ini ya, nggak jadi sniff sama murid. Nah, berita baiknya adalah selain 2 parfum yang tadi sudah saya unboxing, Labor, Ember 88 sama Philip Grassi, Cempaka Keraton, berita baiknya datang parfum lagi. Nah, ini dari, saya lupa kemarin, dari Zamzam Parfum, Tokopedia ya. Ini dikirim dari Bogor, jadi datangnya terakhir. Kemarin totalnya 3 paket yang saya pesen. Dari Surabaya sudah datang, dari Jakarta sudah datang, malah yang dari Bogor ini baru datang. Kita unboxing dulu. Ini di mana bukanya? Apa ya, unboxing sendiri nanti kapan-kapan kalau sempat baru kita coba-coba parfum bersama murid. Biasanya kalau murid kan seleranya selera Gen Z ya, selera anak zaman now. Nah, kalau kita sniff parfum dengan murid kan seleranya selera anak zaman now, beda dengan selera bapak-bapak. Itu tujuannya, kenapa kok saya pingin sniff unboxing sama murid, bukan karena apa ya. Dulu sebenarnya beberapa kali saya sniff review parfum, bahkan saya minta murid saya review sendiri di konten ini, di channel ini. Ini agak banyak parfumnya, jadi kalian pasti seneng lihat tontonan, lihat film video ini, lihat nonton video. Aduh. Pasti kalian seneng nonton video ini karena ini parfumnya agak banyak, lebih dari 3 kayaknya. Wah, ini sudah bunyi-bunyi klayang-klayang gitu ya, suaranya cairan parfum yang bertabrakan dengan suaranya kaleng, klayang-klayang begitu bunyinya. Ini dia, bismillah.
Fragile. Wow, alhamdulillah. Kita lihat ada berapa parfumnya. Satu, dua, oh, ini ada notanya ya. Tiga, empat, ada yang ngintip itu di sana. Lima, enam, sudah habis. Jadi totalnya ada 6 parfum yang malam hari ini kita unboxing ya. Yang pertama ada Choco Mas. Masa perlu di unboxing lagi? Sudah review juga di sini ya, tinggal kita buka aja. Choco Mas ini bagus, ada plastiknya, jadi kalau aman lah ya, nggak kemana-mana ini. Masih segel teman-teman. Apa ini tulisannya? Al Rehab Store. Ini Al Rehab Ori apa enggak ya? Al Rehab Store. Yang pingin ngasih masukan ini ori apa enggak, silakan tulis di bawah. Yang kedua, wah ini agak basah ya. Brut Mas Kasturi Kijang. Ini kayak agak bocor, basah ini. Tapi kalau bocor juga enggak, karena ini segel ya Mas ya. Itu dia jauh itu. Ayo ikut Brut Mas yang kedua. Mana plastiknya ya? Oh ini ada Choco Mas lagi, ada dua. Kenapa kok ada dua? Karena laris, banyak yang cari Choco Mas. Choco Mas Aldea. Tiga sudah kebuka. Kemudian yang keempat masih Al Rehab ya. Ini ada Malaikat Subuh. Wow, pasti ada yang penasaran. Malaikat Subuh. Kemudian Al Rehab Cafe. Nih, baru ya. Bisa dipesan nih, mulai video ini tayang sudah bisa dipesan. WA saja 081-2863-50525. Cafe. Yang suka aroma kopi, kafe. Tapi dalam. Yang terakhir adalah bubble gum. Wih, ini yang suka aroma permen karet. Sniff ya, buka ya. Atau jangan sekarang. Jangan sekarang dah. Wes intinya itu. Mau coba aja ya. Buka apa enggak ini? Oke, buka aja. Biar enggak penasaran, kita buka saja ya. Satu-satu bubble gum dulu. Bubble gum. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget teman-teman. Enak nih, seger, manis. Aroma ABG kalau ini ya, bubble gum. Banyak yang anak sekolah pakai parfum bubble gum. Nangis. Bayunya nangis ditinggal umi ya. Sini nak, sayang.
Sayang sini. Ditinggal Umi ya. Iya, iya, sini, sini. Ayo, ayo, sini. Sayang. Sayang, sayang. Hanya di sini review unboxing ada bayi nangis, tapi dia itu sadar kamera loh. Begitu ada kamera di sini dia langsung agak gimana gitu. Wah, bubblegumnya enak, teman-teman. Silakan langsung bisa dipesan ya. Video ini tayang sudah bisa dipesan, langsung bisa dipesan. Kalau cukup mas nggak usah lah. Nah, malaikat subuh nih ya. Kita unboxing. Wow, wow, wow. Bismillah. Allah Akbar. Nih pegang. Kita buka ya. Wah, aroma yang sangat menenangkan. Malaikat subuh harus order, teman-teman. Ayo, 3 mili, 6 mili ready ya. Malaikat subuh, kita coba aja ya. Biar nggak penasaran. Malaikat subuh. Bismillah. Kebanyakan nih. Paling enak soalnya. Sudah bisa dipesan di sini malaikat subuh parfumnya. Enak. Mas, cukup mas sudah. Malaikat subuh, ini nggak perlu kok. Ini kasturi, brut mas ya. Kasturi ready teman-teman. Nah ini yang baru. Namanya cempaka, ini bunga kantil. Kita buka aja ya. Aduh. Yang orang Jawa pasti tahu bunga kantil nih ya. Ini dekat dengan apa namanya budaya Jawa. Banyak orang-orang apa di rumahnya dikasih bunga kantil, bunga cempaka. Mau kita kasih. Bismillah. Harum sekali. Sik, terakhir ini saatnya buat thumbnail ya. Thumbnail, oke? Oke. Gimana nih buat thumbnailnya? Biar penonton seneng nih. Wis gitu aja, wis nanti thumbnail bikin sendiri, ribet banget ya. Assalamualaikum.